Ya, Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan mewajibkan bank membuat rencana resolusi pada November 2024. Hal itu sebagai salah satu inovasi dalam upaya membuat masyarakat tenang menabung di bank. Tak hanya bank, pada tahun 2028 mendatang, LPS pun mulai menangani perusahaan asuransi. Lembaga penjamin simpanan bertransformasi dengan berbagai inovasi untuk menjaga ketenangan nasabah, khususnya perbankan. Beberapa inovasi tersebut diantaranya menangani bank sebelum kondisinya memburuk sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau Undang-Undang P2SK. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu menyehatkan kembali BPR Indramayu. Selain itu, LPS pun mewajibkan bank membuat rencana resolusi selambat-lambatnya pada November 2024. Lebih siap lagi gitu, kalau ada bank gagal, sehingga mulai dari komunikasinya tadi kan gitu ya, penanganannya semuanya sudah siap whatever happen gitu. Kalau dulu tahun 98 16 bank gagal terjadi, nggak siap kan gitu ya, akhirnya komunikasi publiknya pun juga masih belum siap segala macam, akhirnya masyarakat paham gitu. Nah sekarang sudah lebih siap lagi dengan inovasi yang tadi disebut Trace Plan. Yang kedua inovasinya adalah kalau misalnya banknya gagal, haknya nasabah dikembalikan oleh LPS, ada inovasi yang disebut tadi SCB untuk semakin cepat. Jadi LPS kedepannya akan terus mendorong inovasi seperti ini, tujuannya adalah agar masyarakat semakin aman gitu ya, mempercayakan uangnya kepada industri perbankan di Indonesia. Dan insya Allah nanti juga masyarakat nasabah pemegang polis. Jadi dengan adanya pemegang polis tahun 2028. LPS pun mengimbau masyarakat agar tak perlu khawatir dalam menabung asalkan memperhatikan faktor 3T. Anda di bank itu aman, dijamin LPS ya. Yang perlu diperhatikan adalah kriteria penjaminan 3T, itu aja. Jadi T pertama itu tercatat, jadi kalau bertransaksi dengan bank ya ikuti aja sesuai dengan ketentuan prosedur perbankannya. Yang kedua, menerima bunganya juga paling tinggi sebesar suku bunga penjaminan LPS. Dan yang ketiga, ya tidak ikut dalam tindakan-tindakan yang merugikan bank. Itu aja. Itu yang perlu diperhatikan. Insya Allah kalau tiga hal tersebut kita bisa penuhi, ya nggak ada keraguan apapun sebenarnya. Hingga saat ini LPS telah menanggung dana nasabah sebesar 2,64 triliun rupiah. Pada tahun 2028 LPS pun mulai menangani perusahaan asuransi di Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.